Air terjunnya sudah tampak di sana. Mungkin di dalam videonya terlihat cukup jauh karena memang di sini cukup jauh dari air terjunnya, jadi terlihat kecil. Dan kita akan semakin mendekat menuju lokasi. Teman-teman, airnya sangat dingin dan berada di sini keadaannya seperti hujan gerimis dikarenakan mungkin hempasan air terjun yang sampai ke permukaan batu-batu yang ada di bawah, kemudian cipratan airnya terbang sampai kemari dan airnya sangat dingin, teman-teman.
dua air terjun, terjunnya di belakang. Sementara bagi yang nggak mau mandi, itu di pertengahan lokasi ini sudah dibangun jembatan permanen, jadi mereka dapat mengambil foto-foto ataupun melihat-lihat keadaan air sungai yang ada di bawah ini dengan leluasa dari atas. Ini batunya besar-besar, teman-teman. Tapi ini juga dikenal dengan air terjun Bedegung.